Pemain ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil menyabet gelar juara Swiss Open 2022. Kemenangan ini menjadi capaian kedua setelah menjuarai di ajang Swiss Open 2019. Dikutip dari Tribunnews.com pada Senin 28 Maret 2022, pertandingan final ini dilangsungkan di St. Jacobs Hall, Basel, Swiss pada Minggu 27 Maret 2022. Fajar dan Rian memenangkan pertandingan setelah menimbas wakil Malaysia, Goh Sifai dan Nur Izzuddin. Kedua atlet tanah air ini keluar sebagai juara dengan skor pertandingan 21-18 dan 21-19. Diketahui kemenangan ini bukan kali pertama bagi Fajar dan Rian. Sebelumnya di turnamen Swiss Open 2019, Fajar dan Rian berhasil meraih gelar juara. Perolehan prestasi ini didapatkan setelah mereka menjegal wakil Cina Taipei, Liang dan Wang Qilin. Kini Fajar dan Rian kembali meraih gelar juara setelah 3 tahun silam. Fajar dan Rian mengucap syukur atas kemenangan yang diperoleh. Keduanya mengungkapkan selama bermain harus tenang dan fokus. Hal itu menjadi kunci kemenangan pertandingan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!